أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Laqad haqqa qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aqlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aqshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Inna matunsiru manittaba'a sikra wa kashiya rahmana bil ghaib
فَبَشِّرْهُمْ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجَرٍ كَرِيمٍ. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Wadarib lahum mathalan ashaban qaryah itja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَأَسَّسْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Dan
kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Qalu inna tatayarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami rajang kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Qalu ta'irukum ma'akum a'in sukirtum bal antum qawmum musrifun. Mereka atau utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di dalam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini, jika di dalam membacakan firman-firman-Mu ini, ya Allah, ada kesalahan yang hamba-Mu lakukan, baik dalam ucapan dan lain-lainnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ampunilah dosa hamba ya Allah, dan tuntunlah dan berilah petunjuk kepada hamba. Terimalah doa hamba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.